Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa nasmu hatsmun intala sabikuma yakhtasu bil fi'li ka'in wa haisuma. Wa nasmu, dan bermula nasab itu hatsmun, wajib, mesti. Intala sabiku, jika mengiringi oleh yang dahulu isim, isim yang duluan. Ma yakhtasu bil fi'li, akan sesuatu yang terkhusus ia dengan fi'il. Ka'in wa haisuma, seperti in dan haisuma. Wa nasbu mubtada hasmun khobar, in namanya syarat, tala itu fi'il madi, fi'il syarat. Jawab syaratnya dibuang. Takdirnya intala sabiku ma yakhtasu bil fi'li fan nasbu wajibun. Jika mengiringi oleh isim yang sabik, isim yang duluan, akan sesuatu yang khusus dengan fi'il, maka nasab itu hukumnya wajib. Kita in namanya huruf syarat, in namanya fi'il, in namanya ya syartiyatun, ya harfu syartin, tala namanya ya fi'il syarat, as-sabiku fa'il tala, ma'ful bih si mausul. Yakhtasu fi mudhari fa'ani damil mustatirin fi jawazan taqdiru wa ya'udu alama bil fi'li jar majrur. Ka'in jar majrur mutalik dengan yang dibuang, mutalikun bi mahzufin, ya, menjadi khobar mubtada, mukhobar mukhobar mubtada yang dibuang. Takdirnya wa zalika ka'inun ka'in wa haisum, gitu. Wahai suma, ya, ya kain ka huruf jar in majrun bika, wahai suma wahai atau wahai suma atau kain. Zakaran nahuyuna, para ulama nahu telah menyebutkan anna masailah hazal babi, akan bahwasannya masalah-masalah ini bab ala khomsati aksamin, atas lima bagian. Ahaduha, pertama dari yang lima itu, ma yajibu fi inasbu, sesuatu yang wajib padanya oleh nasab. Wasani yang kedua, ma yajibu fi rokmu, sesuatu yang wajib padanya ropa, yang wajib ropa. Pertama wajib nasab, kedua wajib ropa. Wasalis yang ketiga, ma yajuzu, apa yang boleh fi padanya amrani, dua perkara, boleh ropa, boleh nasab. Tapi wa nasbu arjahu, nasab lebih unggul. Warab yang keempat, mayajuzu fil amrani, sesuatu yang boleh padanya dua perkara, warab wal arjau, rafa lebih unggul. Wal khamis yang kelima, mayajuzu fil amrani, sesuatu yang boleh padanya dua perkara, nasab atau ja atau nas atau rafa, ala sawi atau sama, sama boleh, rafa boleh, nasab terserah. Ya. Yeah. Fa'asyara al-musannif, maka mensyaratkan oleh musannif ila qismil awali, kepada bagian pertama. Ya. Bagian pertama, ma yajibu fi nasbu, wajib nasab. Ya.
Bikau dengan perkataan wan nasbu hatmun ila akhir nasab itu wajib. Bacanya nasab wajib. Wa makna maknanya anna bahwasanya wajib wajib nasbul ismi sabiq nasab isim yang duluan wajib nasab. Idza waqa'a apabila jatuh ia terjadi ia ba'da adatin layali illal fi'lu. Terjadi dia jatuh ia terletakkan terletakkan maksudnya jatuh setelah adat setelah ya setelah adat yang tidak mengiringi akan dia kecuali fi'il yang ada cuma fi'il doang ya setelah adat tidak ada mengiringi dia kecuali fi'il aja nah, setelah adat ada tuh Pak ya huruf ya seperti in aisu ini ya maka setelah dia itu barisnya nasab ya. Tadi dikatakan intala sabiku jika mengiringi oleh isim yang duluan akan sesuatu yang khusus dengan fi'il sesuatu yang khusus apa tuh kain in itu khusus dengan fi'il aisuma itu khusus dengan fi'il nahu sumpama in wa aisuma in dan aisuma takut patakul maka enggak katakan in zaid dan akram tahu akram maka jika Zaid in Zaidan jadi bacanya Zaidan in Zaidan akram ta'u akram maka untuk masalah ya i'rabnya seperti kemarin gitu ya seperti kemarin ya i'rabnya seperti kemarin ya pendapat jumhur adalah kalau in kalau Zaidan dinasabkan oleh fi'il yang di buang. Ya, itu yang jumhur dan itu yang dibenarkan. Walaupun ada ghair jumhur mengatakan yang nasabin ya fi'il itu sendiri ya, fi'il yang di situ. Itu kurang kuat. Yang kuat adalah dinasabkan oleh fi'il yang dibuang. Jika engkau muliakan Zaid in Zaidan akram tahu akram maka jika engkau muliakan Zaid, maka Zaid akan muliakan engkau. Jika engkau muliakan Zaid, maka Zaid akan muliakan engkau. Jadi kita kalau pengen dimuliain sama orang, mesti kita muliakan orang itu. Ya, ibda' binafsika, dahulukan dengan dirimu. Apalagi sama orang tua, apalagi sama guru. Duluin kita, sama temen aja mesti kita duluin. Sama teman kita mesti duluin. Bagaimana sama orang tua kita, sama guru kita. Kalau kita sudah memuliakan orang, nanti kita akan dimuliakan. Wa'aisuma zaidan talqahu fa'akrimhu. Sekira engkau jumpai Zaid, maka muliakanlah dia. Ini haisu, tadi apa dikatakan? Dia adat, ya. Adat yang khusus dengan fi'il. Haisu. Fayajibu maka wajib nasbu Zaidan oleh nasab lafaz Zaidan. Fil misal ini pada dua misal itu wa fima asba'a umma dan pada apa yang menyerupai keduanya wala yajuz enggak boleh arafu rafa ala annahu mubtada'un atas bahwasanya dia itu jadi mubtada enggak boleh rafa kenapa idla yaqa'u ismu ba'da hadhil adawati karena tidak jatuh oleh isim ya setelah ini ada tidak bisa maksudnya setelah adat ini tapi wa ajaza ba'dhum membolehkan sebagai mereka wuku al ismi ba'da ada yang membolehkan ya, oleh sebagian mereka ulama akan terjadinya isim setelahnya
Fala yamtani'u, maka tidak tercegah indahu di sisinya ar-rafu oleh rafa alal ibtida, atas ibtida. Ya. Ada yang membolehin. Ya, jatuhnya isim setelah adat. Kakauli syair, seperti perkataan syair ini kan di syair. Kalau tadi kan di nasar. La tajza'i in munfisun ahlaktuhu fa iza halaktu fa inda zalika fajza'i. La tajza'i, janganlah engkau berkeluh kesah, ya, bersedih, boleh kita artikan begitu. In munfisun, jika harta, ya, ahlak tuh, jika harta, in munfisun, jika harta yang berharga itu ahlak tuh, aku binasakan akan dia, aku habiskan, boleh, ya. Jika aku habisin tuh harta, janganlah engkau berkeluh kesah. Fa iza halaktu, maka apabila aku binasakan, aku habiskan. Fa inna zalika, maka ketika itu fa jazai, ya, maka bolehlah engkau berkeluh kesah, engkau bersedih, ya. Contoh kita adalah in munfisun, gitu. Jadi boleh setelah in, tapi ini kan di syair. Allahu a'lam bishawab.